Dituding Oga pertemukan anak dengan Amar Zoni, Iris Bella beri pembelaan, belum memungkinkan. Iris Bella dituding enggan mempertemukan kedua anaknya dengan sang ayah, Amar Zoni. Seperti diketahui, saat ini Amar Zoni tengah menjalani hukuman atas kasus penyalahgunaan narkoba yang ia lakukan. Atas kabar kurang mengenakan tersebut, Iris Bella lantas menampik tudingan yang diarahkan kepadanya. Iris Bella mengungkapkan bahwa dirinya telah berniat untuk membawa kedua buah hatinya untuk bertemu Amar Zoni. Bahkan hal tersebut sempat ia lakukan saat Amar Zoni tengah menjalani rehabilitasi. Namun untuk saat ini, Iris Bella belum bisa mempertemukan Amar Zoni dengan anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, keputusan tersebut diambil Iris Bella lantaran ia merasa bahwa tempat Amar Zoni saat ini belum memungkinkan jika untuk bertemu kedua anaknya. Tak hanya itu, Iris Bella juga mempertimbangkan hal lain yang akan menjadi pertanyaan kedua anaknya terkait kondisi sang suami.